para desa Cibubur. Sebelum kita masuk, lihat deh teman-teman, rumahnya cantik bukan? Mari kita masuk. Oke, sekarang kita udah di rumahnya. Ini ada ruang tamu yang sangat luas sekali dan ternyata ada tempat buat kita ngobrol juga di sini. Ada itu. Dan di sini juga ada tempat buat belajar. Juga ada halaman belakangnya. Pohonnya sangat segar sekali. Sekarang kita dan juga ada kitchennya yang gede sekali dan juga tinggi sekali di atas. Kita lanjut di lantai yang atas. Oke, kita udah sampai di lantai 2. Pertama, ada toiletnya juga di sini. Dan juga ada kamar anaknya juga. Wow, ini sangat bagus sekali. Dan juga ada balkonnya di sini. Dan juga connecting di kamar yang kedua di sini. Ini master bedroomnya ya? Iya. Dan ini sangat gede, luas sekali. Juga plafonnya tinggi ya? Iya, plafonnya sangat tinggi. Terus yang menarik apa lagi Kakak Kesha? Di sini juga ada kamar mandi lagi. Wow, gede banget ya? Iya. Terus? Kamar mana yang paling kamu suka dari 3 kamar yang ada? Situ. Oh, kamar anak. Iya. Oke, kita lihat lagi deh kamar anaknya, berarti ngobrol di sana ya. Oke. Oh. Nah, berarti jumlah kamar di rumah contoh ini ada 3 kamar. 1 di bawah, 2 di atas. Dan kamar anaknya punya apa? Balkoni yang nyambung atau connecting sama master bedroom ya? Iya. Tuh. Terus enaknya lagi kamar anaknya deket sama toilet ya. Jadi kalau kamu malam-malam mau ke toilet, gak usah turun ke bawah. Di bawah juga ada toilet di bawah tangga ya kan? Iya. Terus yang kamu suka lagi dari rumah ini apa? Oh, toiletnya kamu malah lebih suka karena dia ada pencahayaan alami ya. Iya. Tuh, jadi bikin kamar mandinya anti lembab. Nah, bagi kamu yang pengen survei rumahnya, silakan hubungi Siska di 0878-765-6467. Sampai ketemu di Para Desa Cibubur sama Keisha dan Anti Siska. Dadah.